video ini mungkin bakal jadi ini ya yang ya edisi spesial nih ya, yang mungkin tidak akan terulang kembali ya. Nah nih. Nah jadi Sakura kayak gini nih Jensen nih, lihat nih. Tuh, ya. Kita mau juga. Cherry blossom. Juga mau juga. Cherry juga mau. Nih, nih. Flower Jaden. Ya. Tuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Nah dalam video kali ini kita mampir lagi di Cornwall Park gitu guys. Karena apa guys? Karena kalau di bulan September seperti ini, itu adalah September ceria. Jadi September ini tuh dia ada kayak itu guys, kayak cherry blossom gitu guys, atau yang namanya kayak sakura, pohon sakura gitu guys, kayak di Jepang. Jadi yuk, penasaran kan kayak apa? Ayo ikuti kita jalan, let's go. Jensen juga udah siap nih. Oh pakai topi. Wah. Oh, Jaden juga sudah siap dengan bike-nya. Nah, let's go. Sudah naik bike. Ya. Yeah. So, everyone ready. Jensen ngecil banget tuh. Okay. Mana kaki Jensen? Wah, iya, kaki Jensen relax banget ya. Chill. Nah ini kita udah nyampe di Cornwall Park-nya nih guys, tuh. Nih. Kita udah nyampe di Cornwall Park-nya. Kalian bisa lihat tuh kalau ke sana tuh. Tuh, di situ ada pohon sakuranya nih guys, tuh. Dan kalau kalian kan? Lihat video yang kemarin. Video yang kemarin tuh kan ramai banget tuh. Yang waktu kita New Zealand rasa Jepang. Oh iya. Nah, ini sepi banget guys, nggak ada orang. Iya okay. Betul juga, enak juga dia. Seru. Tuh, Jaden. Tuh, there is flower, Jaden, the pink one. Video ini mungkin bakal jadi ini ya, yang ya. Edisi spesial nih ya, yang mungkin tidak akan terulang kembali ya. Benar. Biasanya ramai banget loh nih di sini ya. Terus parkiran kan di sini semua tuh. Wow. Dulu yang kita parkir, terus apa, bawa itu. Mobil semua nih di sini tuh. Wah, iya, mantap banget nih. Wah, tapi karena ini lockdown, minum juga nggak ada tuh. Minumnya juga di ini, di stop, gitu, di blokir. Tuh, sepi banget tau, nggak ada orang. Iya nih, bisa foto-foto nih, mantap nih. Wah, ada foto-foto tuh, wedding tuh. Foto-foto di situ. Hai Jaden, ayo kejot. Wah, akhirnya kita jadi karena sini kita datangnya rada telat, jadi udah ada ini. Iya ya, karena gini nih guys, kalau misal di sakura blossom gini ya, kayak di cherry blossom gini nih, itu dia cuma sekitar seminggu sampai dua mingguan doang guys. Kalau habis hujan itu dia daunnya pada rontok semua tuh sakuranya tuh, kalian bisa lihat nih. Nah ini kan udah rontok-rontok tuh guys, kayak gitu tuh. Nih, ini yang deket nih, kayak gini nih. Jadi dia udah pada rontok nih. Tapi kalau belum rontok, masih keren tuh, kayak gitu tuh. Ya, tapi ini juga udah kena hujan juga nih, jadi rontok nih. Jadi rontoknya tuh karena hujan gitu guys. Kalau udah hujan, ya udah dia rontok. Ini juga ada pohon yang gede banget nih guys. Ini pohon gede banget nih, sampai satu layar gitu guys. Ya jadi kalau ini untuk yang keempat kalinya buat Jaden ya. Kalau buat Jensen ini baru pertama kali guys. Jadi kita mau liatin Jensen juga nih, cari blossom.
Yeah. Jadi sebelum kita ke Jepang guys, kita mau di sini dulu guys. Ini kalau di tengah-tengahnya sakura kayak gini nih guys, mantap kan guys. Nah nih. Nah jadi sakura kayak gini nih Jensen nih, lihat nih. Tuh, iya. Kita mau juga. Cherry blossom. Juga mau juga. Cherry juga nih, mau. Nih, nih. Flower Jaden. Ya. Ada rontok loh Jaden nih. Gampang nih, tinggal ngambil malah Jaden tuh. Nah, nih Jaden tuh. Cherry blossom. Broken, ya udah taruh sini aja Jaden kalau broken. Taruh sini loh, dah itu. Nah ini guys, di sini ada cherry blossom display itu guys. Please picnic away from the cherry blossom so everyone can enjoy them. Jadi nggak boleh piknik yang di sini nih guys. Kalau piknik suruh yang di lainnya tuh, gitu. Maksudnya suruh yang di, nah yang di sini-sini gitu boleh gitu. Maksudnya gini guys, kalau ini nggak lockdown gitu guys, itu nih bakal rame banget gitu guys. Jadi orang tuh nggak boleh duduk-duduk di bawah situ. Tapi kalau mau duduk-duduk ya silahkan duduk-duduk yang di sini gitu guys. Gitu. Dan again ya, ini biasanya tuh ini full gitu guys, yang di situ tuh. Ini biasanya full tuh. Tapi karena ini lockdown ya jadi sepi banget gitu guys. Oh, Jaden jatuh nih guys. Oh no. Oke. Okay? Come on. Come on. Yep. Oke okay guys, ini kita udah mau balik karena udah ramai juga guys. Tuh. Tapi ini nggak seramai yang kayak biasanya ya tahun-tahun kemarin karena mungkin lockdown juga. Keren ya. Keren. Ini pohonnya ini gede banget nih guys. Nah ini di bawahnya pohon yang gede banget tuh guys. Wah, mantap abis kan guys. Ya, kuat gak Jaden? Wah gak kuat. Iya, iya bisa. Good. Nah itu bisa tuh. Nah ini biasanya di situ ada hewan-hewan yang gitu, makanya ini dikasih tangga kayak gini nih guys. Itu kan ada pagernya, jadi di sini ada tangganya tuh, sehingga hewannya nggak bisa kesini tapi manusianya bisa ke sana gitu guys. Tuh 15 meter at least ya. Oke guys, ini Jensen setelah tadi foto-foto, sekarang dia tepar guys, kelaparan nih guys, akhirnya dia minum susu dulu di mobil nih guys. Lalu guys, kita menemukan something nih guys, ternyata di rumah sini juga ada ini guys, ada sakuranya guys tuh. Ya tapi walau kecil gitu guys, tapi ini juga sakura nih guys tuh, keren loh. Oh, ya makanya keren nih, keren tuh guys. Kalian pengen nggak punya sakura di rumah kalian tuh? Nah kalian bisa nih ngambil ide dari sini nih guys, keren. Oke okay guys, jadi sekian dulu video dari kita tentang lockdown di cherry blossomnya di Cornwall Park gitu ya guys ya. Kalau kalian ke Auckland di bulan September, pastikan kalian mampir di sini guys. Itu di Cornwall Park, itu ada cherry blossom kayak gini yang seru banget gitu guys, kayak Jepang. Right, jadi jika kalian suka video ini jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe pastikan juga nyalain tombol loncengnya sehingga saat kita upload video terbaru kalian dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.